aja cara buat BBS ya. Cara buat BBS mudah je macam ni. Okey. Secara praktikal lah. Kebanyakan lebih mudah pakai yang macam ni. Ini kita akan standby lah bahan-bahan dia macam mana kita nak buat nanti cara-cara dia. Okey, apa yang kita perlu adalah sini mineral botol 1.5 liter. Lepas tu kita punya tube panjang dia macam ni. Dan kita perlukan penyekat. Penyekat ni untuk matikan pump, adjust pump angin apa semualah. Macam ni. Dan kita perlukan air. Tak kisahlah air pipe ke ataupun air bertapis. Satu kad jambu. Ni kalau satu kad jambu ni biasanya dia akan sampai dekat tengah leher ni. So kat sini saya akan tulis BBS botol 1, botol 2, botol 3 dan botol 4. Okey, jom kita cari macam buat dia. Okey, biasanya kita akan buat macam ni lah. Sebab ni kita akan simpan dulu. Saya akan buat dulu 4, 3, 2, 1 untuk shortcut ni. So daripada bajet kita punya BBS ni penetasan macam mana apa semua. Okey, Semalam buat hari ni dah letas lah. Okay. Kulit dia akan pergi ke atas. Kulit dia akan pergi ke atas. Isi akan tercampur ke bawah ni. Ini tercampur ke bawah. Maknanya dia akan kumpul lagi ke bawah ni. So bila dia kumpul ke bawah ni, kita akan ambil tube ni. Kita akan cuba buka. And then just tuang je. Maknanya bila kita ambil BBS ni, kulit tu pincang kerang apa semua ni tak terjejas. Maknanya bila kita ambil, kita tak terkacau pun. Okey, cara buat dia, ni garam halus eh. Garam halus. Okey, ni BBS. BBS ni saya baru beli tau. Brand Hongjie. Hongjie punya brand. Cukup halus. Cukup halus. Ni baru sampai semalam daripada Mengganu saya order. Okey, cara buat dia kat sini saya perlukan 2 sudu garam. 2 sudu garam dah eh. 2 sudu garam. Saya akan bagi untuk tanggapi dengan untuk ikan pelagi sekali tau. Macam ni sekarang dalam pukul lebih kurang dalam pukul 12.30 pukul 1 macam tu lah. Esok mungkin dalam tengah hari pukul 12.30 macam tu pun dia dah boleh pakai. So cara break dia macam ni lah untuk buat tetesan BBS. Pastikan pump oksigen tu dekat atas lah. Bila kita suka air matikan air, dan dia kata lah kalau tak ada current ke apa ke, air mati, so dia punya tapis air ni dia akan suka kat sini je. Paling tinggi pun sini je dia pergi. Kita akan pergi kat atas pump tu. So pump tu tak rosak lah. Okay, cara nak buat dia punya BBS turun tu macam ni. Ambil ni, kita buka. Isi tu semua akan keluar. Keluar daripada tube ni terus ke bawah. Praktikan. Boleh cuba. So dah tak payah nak sedut lah. Dah tak payah nak ambil asingkan lah macam mana lah. Leceh. Memang leceh. Okey, sekejap eh. Ini saya tutup sekejap. Saya nak cara ajar tapis BBS pula. Kita tapis ni tadi ni, kita pergi sini pula. Ambil cawan satu lagi. Saya gunakan tapis ni. Ini tapis paling halus.
Saya dah lama dah guna brand ni. Sekarang nak cari pun. Okey, ambil yang macam ni. Dia boleh adjust. Biasa yang tadi kita ambil tu kita tapis kat sini. So kau nampak, ni halus. Ini halus nampak. Ini lebih BBS dia. BBS dia, okay. Kita bilas kat sini pula. Bilas macam ni, orang kena macam ni. Buangkan dia macam ni. Ambil. Macam tu. So yang halus ni lah kita bagi ikan makan. So maknanya kita dah dekat air tawar ni, kita dah boleh direct bagi ikan makan. Contohlah untuk ikan gapi, untuk ikan gapi. Sekejap je. So kalau macam kita nak suka, saya akan pakai ni lah. Memang nak adjust. Memang tuang je. Tak buka pula, tak apa. Kita buat macam ni je. So, saya praktik macam ni lah nampak. Biasa saya akan gunakan BBS ni untuk anak ikan umur daripada 1 hari ke 1 bulan. Selebihnya saya akan pakai Moina. Saya pakai Moina. And then saya akan pakai pelet halus. Pelet halus ni saya punya brand lah. Daripada 12 tahun sampai sekarang. Dia ada yang warna merah and warna coklat. Saya campur. Dekat sini ni by Beta For You lah. Mr. Bobby Chow punya brand. Nampak ni. Untuk yang halus kat situ. Ni pun lebih kurang sampai dalam umur 2.5 bulan macam tu lah. Start ikan mulut dah besar, dah pandai makan ke apa ke, saya akan bagi terus yang besar ni. Nampak. Ni saya repacking balik lah. Kalau saya dah repacking balik, saya akan pakai brand saya. Macam ni. Ni saya jual satu pack botol macam ni RM12. Jadi apa tu pahat. Saya belilah COD pack sulung. Macam tu. Kebaikan memang saya pakai brand 100% lebih lah. And then Akira. Ini memang saya akan pakai untuk buat breeding. Okay. Selanjutnya nanti kita akan bagi tahulah macam mana cara untuk breeding apa semua. So next video. Itu sahaja saya nak sharekan mengenai PBS by Ali Meta. Jangan lupa nonton, subscribe and like. Thank you. Bye.